diurutkan ya, Pak Surya Dharma dulu. Sini Pak, Bapak sini. Pak Surya Dharma ya. Ahmad Husairi, Ibu Mislaini, baru yang di belakang satu Pak Sartono. Baik ya, Pak Surya Dharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor urut 2 di dalam TPS. Kemudian 2 diperintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Lampung. Riau ya. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Sama seperti yang dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Februari di TPS 41 telah dilakukan pemilihan umum, tepatnya pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD, DPR RI, DPR kota, dan DPR provinsi. Setelah selesai melakukan penghitungan, sebelum melakukan penghitungan pagi, kita melakukan perhitungan surat suara yang kita terima dari dalam kotak presiden dan wakil presiden dan kotak-kotak yang lainnya. Yang kita terima itu jumlah surat suara yang kita terima 305 lembar surat suara. Dengan rincian 299 DPT dan 2% tambahan. Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya selesai pemilihan, kita melakukan penghitungan surat suara. Didapat, kita sebelum melakukan penghitungan, kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar surat suara yang tidak terpakai dan langsung disilang. Kemudian kita hitung jumlah surat suara dari dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Di plano kita tulis kita data itu nomor 01 ada 107, nomor urut 2 itu 109, dan nomor urut 3 13. Setelah kita jumlahkan total suara dan satu surat suara tidak sah. Setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya, ada 230 surat suara dari dalam kotak surat presiden. Padahal DPT yang menggunakan pilih adalah 228 orang. Setelah kita cek secara berulang, akhirnya atas persetujuan pengawas dan saksi, kita cek surat suara yang telah dihitung tadi. Pada saat kita mengecek satu persatu, terdapat surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua TPS-nya. Dan ada itu lebih berapa? 10? Ada 2 lembar. Nah, jadi dari 2 lembar ini, klop, kalau itu memang ada yang memasukkan 2 lembar surat suara ini. Karena 228 ditambah 77 tetap 305. Jadi kalau kita masukkan yang 2 lembar ini itu 230 tambah 77 jadi 307. Padahal yang kita terima 305. Akhirnya ada saksi yang membuat berita keberatan. Nah, itu kita serahkan ke PPS. Bapak waktu itu sebagai apa di sana? Saya sebagai warga di sana, Pak. Bukan di TPS itu. Oh, di TPS sebagai pelaksana anggota TPS. Oh, jadi oke, lanjut apa lagi? Yang untuk di TPS itu setelah kita lakukan tanggal 15 kita serahkan seluruh kotak suara ke PPS. Yang kita serahkan surat keberatan itu bersama
surat suara yang dua lembar itu ke PPS, petugas PPS-nya. Terus yang di Situ Mulyo? Ya, kemudian yang kedua pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya saya serahkan sama ketua RT, Pak. Bapak nggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Oh, tidak tahu selanjutnya? Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk? Lurah. Lurah? Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebut lagi ini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya Bapak, Ibu Yuliarti. Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya? Ya. Supaya diisi gitu ya? Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 100. 109 terus ini 17, 11 ya? 13. 13. Satu surat suara tidak sah. Izin majelis mohon di termohon. Mohon ditanyakan itu di TPS 41 tadi di desa apa? Di kecamatan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.